Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di room Grand Final. Pertemuan antara tim top 6 season 9 berhadapan dengan tim top 6 season 10 ya, guys. Ada beberapa tim nih yang belum masuk, tim 7 dan tim 10 ya. Tim 7 ngelobi ID belum masuk ya? Mungkin mereka lagi di jalan. Tim 10 aktif fight strong. Oke, mungkin map kedua mungkin nanti mereka masuk, biar saja. Oke guys, siap-siap untuk fly ke map Miramar, round pertama dari 9 round yang direncanakan ya di room ini kali ini. Ini room yang sudah lama ingin saya buat, mempertemukan top 6 ya masing-masing season. Mudah-mudahan mereka tim peserta ini bermain maksimal, bermain cerdas sih. Cerdas enggak tuh guys ya, untuk dalam rangka persiapan mereka menghadapi event turnamen-turnamen di tempat lain gitu ya. Dan saya pun ada tujuan juga ya untuk buat scrim model begini ya, untuk latihan juga menghadapi sebuah event ya yang lebih besar lagi dari ini gitu. Jadi saya belum punya pengalaman ke depannya gitu ya bro semuanya. Jadi siap-siap bro. Ya, ini master room juga ada kendala ya. Master room jumping sinyal ya. Jadi dia ternyata DC ya master roomnya. Kita tunggu saja. Oke ya guys, sabar ya. Master roomnya masih jumping sinyalnya. Kita tunggu dia masuk kembali. Oke, sudah digaskan teman-teman semuanya. Dan 60 orang katanya yang join room. Tim 7 dan tim 10 tidak masuk ya sepertinya. Tapi mungkin masuk. Itulah kita tengok ya. Jangan-jangan saya juga jumping juga ini. Halo guys semuanya. Semangat ya. Waduh, ini... Ini kenapa nih? Kok lambat kali? Oke, selamat datang di Miramar Map round pertama dari 9 round yang direncanakan ya. Sudah masuk ke dalam map. 20 detik lagi laga dimulai. BBG. Ada Ion, ada Eon, ada Equity, Pute, Genis, Nexus, SDBR, Lobby ID, Teamplay, Bonafide, Vulkan, Aktif, Five Strong, Junior, Sewa, Team Jagger, Dirty Baby, Awful, WML, CBD Export, dan terakhir BR Team. Oke, ada 15 tim ya ternyata. Jadi berarti memang tim 7 dan tim 10 tidak masuk. Oke guys, mungkin kedua harapan kita bisa masuk ya. Mungkin ada halangan.
Oke, zona saat ini dari El Hazar menuju ke Monte Nuovo. Ya, melewati Grave Yard, Minas Generale, Jang Yard, San Martin, Pecado, Power Grid, Monte Nuovo gitu ya. Jadi ini cukup di tengah-tengah ya jalur pesawat yang di Pulau Miramar ini. Lihat tim sudah turun. Lihat beberapa tim menyebar, ada yang ngambil ke kanan arah HDP, arah El Hazar, ada arah ke Water Treatment, ada yang mengambil ke Kado, ada yang mengambil Los Leones, ada Impala, ada Graveyard. Oke guys, sudah terjadi war di sini guys antara IUG sudah kenok. Lister di sini dengan AKR guys dapat dengan tim 6 kenok, tim 6 guys. JBR ternyata sekali lagi, wow, katanya ada hari gear enak guys, tinggal si Rexy. Iya, kenok ya orang Rexy. Oh, IOG tinggal sendirian. Apa yang terjadi di sama tim SDPR? Darling masih sendirian, darling menahan diri. Awas guys, hati-hati darling. Iya, ternyata harus ke lobby mereka guys. SDPR pulang satu tim. Yoge korban dua orang. Jumper Fajar harus ke lobby. Rexy Lister bertahan ya. Yoge menguasai perumahan yang ada di HDP ya, perumahan kecil ya. Oke, kita lagi ke Pecado guys. Ada tim 12 BBG, tim 1 ya, tim 9 mereka belum menunjukkan pergerakan untuk memulai raska ke kiri. Tim 9 tinggal sendirian, tinggal satu orang yang sudah ke lobby ya, maksudnya sisa tiga orang dia. Ada di sini ada Sewa Ans, ada Bot, ada Dams, ada Ozawa guys ya. Di situ juga ada Rocky Kot. Kot masih lengkap timnya, satu orang. Di mana dua lagi? Oh, di belakang sana dua lagi. Belum ada tanda-tanda mau bergerak. Di tim tempat lain belum ada kelihatan tim kekuatan ya. Udah mulai kah? Oke guys, lantak saja guys, terobos saja lah. Tim 1-2 orang, sementara yang di Roxy ya, Kot satu apartemen dia dengan Bot dan Dam. Sementara di stadion ada tim 9 Bonava di Vulkan, masih menunggu guys, belum ada yang berniat untuk memulai. Opsi tim 9 direksi dan Bunny Boy mundur ke belakang guys,
Menyisakan Hazel yang mencoba menahan posisi. Ada tim Ans dan masih TPP Ozawa mundur ya. Rocky Cruiser minum dia si Frenzy Colt. Oke, 14 tim ya sisa kali ini di 51 orang hidup. Lihat apakah diras guys. Tim satu kot war di sana. NZ coba maju. Ozawa dan penok guys, dipenokan oleh kota di dam. Harus ke lobby tim 12 membantu Ozawa. An kita dua mereka guys, apakah mereka akan mundur mengambil mobil? Reksi ada dia mengintip tim 12. Ada tim satu di sana. Posisi masih belum berubah. Stadion masih dikuasai oleh tim 9 dan anak-anak BBG belum mencoba untuk mengatur strategi ya. Apakah mau maju ataukah mau masih menahan diri ya kedua tim ini. Ya, Rexy sedikit lagi. Rexy coba ada car tadi itu ya atau sniper dapat tadi itu ya. Di Pikado ya cukup seru ya pertandingan ini, duel antara tim. Ya, ready. Coba maju Rexy. Bunny boy. Ya, mendapatkan kot di sini guys. Rexy. Rexy. Come on Rexy, ngeplank dia dari kanan. Kita lihat. Kita lihat sama-sama guys. Tim 1 dihambang tertekan. Apakah harus ke lobby mereka? Kita lihat Rexy. Ya, Rexy ngepick dia ke kanan. Bunny boy. Rexy, wow, Bunny boy, Rexy, lempar asap, Bunny boy, selesai sudah tim satu guys, harus ke lobby mereka dan mesti puas di peringkat ke 14. Bunny boy tampil dominan di Pekado ya guys. Pekado ini dikuasai oleh tim 9 ya. Ingat itu tim 9 nih. Tim 17 masih berada di tier Bronka. Tore, Humada, Ahumada. Ada tim 4. Tim 8. Lihat tim 12 ya. An
mengambil langkah mundur saja, jangan memaksakan kehendak untuk membawar. Di sini ada posisi tim 2. Tim 2 guys, di sebelah sana ada airdrop. Bawah. Oke, 13 tim tersisa di zona yang ke satu ini, yang bentar lagi akan menutup ya guys. Akan menutup. Lihat tim 11 junior. Apakah akan bertemu berhadapan dengan tim 16? Belum ya. Di Montenegro ada tim 15. Koban, Rascal, Instagram dan Yiza. Tim 11 ada di La Bendita. La Bendita. Lihat sekarang tim 17 sini guys. Ada tim Zeus. 17 ya, tim 17 BR tim Zeus. Zero. Merawatan dengan tim 14. Kevin dapat satu guys, belum. Zona di belakang mereka. Sementara kena zero di sana guys. Zero. Pokol. Pokol di sini. Pokol. Tim 14. Bokol di bokong tadi, selesai bokong. Bokol SDBR Brau, SRB Brau. I'm God. Wow, namanya ngeri. Diintip tadi. RB Brau coba ya, kelihatan guys, meletup guys. RB Brau harus ke lobby guys. Peringkat 13 di tangannya sudah didapatkan oleh tim BR team. Selanjutnya kita lihat guys, ada 12 tim tersisa di zona yang kedua yang sudah menutup guys. Jalan 1 menit. Lister. Kenapa defukan? Ada Lister. Bunny Boy. Dikeker oleh Rexy dari jauh saja menggunakan red dotnya. Tim 5 berhadapan dengan tim 2. 2 melawan 4 guys. Iya kah? Lihat. Oke, iya 2 melawan 2 ya guys. Ternyata tim 5 berdua mereka. PBD, ada apa yang terjadi sama PBD? PBD kena di zona. Yan. Tim 5 guys. Benerok. Benerok.
JNX ini kayaknya ya. IBD harus kena, guys. Tian. Tian. Tian ditembakin sepertinya. Tunggu. VBD, VBD. I feel. VBD. Ada SB. Ditabrak saja, guys. Tadi tuh, guys, digiling. Wede, cukup jauh tiannya dari sini. 13. Tikus. Tim 12, guys. Ada di sana Eon, tim 3. Ada tim 8. Bunyi Boy juga ada di sana ya, guys. Bunda Vide Vulkan. Ada Yongru, tim play. Rada mereka masih full tim mereka. Kita pengin merokok, guys. Apakah mereka akan memajukan? Tim 3, An. Monarki. Dari cacing dia di dalam rumah, guys. Mister Man. Zona ketiga ini sekarang berjalan 1 menit 46 detik. Ada Mister Man mengintip sewa. Sementara di sebelah sana ada juga tim 12 ya. Tim 12-an. Tim 3 Aprodit. Ya, kena Aprodit oleh Scar tadi, guys. Pecah kepalanya tadi. Eon. Ditabrak saja ternyata oleh original, langsung ke rumah. Dan posisinya masih dekat ya dengan tim 3. Lihat tim 3. Tim 3 jalan kedua kayaknya. Ada 12. Oh, mata ada jawaban. Kenak Mr. Man oleh tim 11 tadi. Apa akan diras? Langsung saja Ginger mencoba mendekat. Ginger. Langsung Ginger. Ras ya. Lihat Ginger. Iya, mantap ya. Kebakar satu orang. Mengenok. Hingga berhasil mengenokkan tadi di truk. Kita naik atas.
Bar. Wow, Ginger mendapatkan tadi Pradit. Ginger masih ada satu lagi, Monarki. Monarki sendirian. Panda, Darkness sudah menuju junior ya. Wow, Ginger. Ginger mencoba mengejar Monarki. Monarki berada di dalam rumah. Ketemu, turun dia sudah. Ada berdapan. Awas. Awas. Wow, Ginger. Kenop Ginger. Datang Tirak. Zetrak. Zetrak. Wow, Zetrak berhasil menobikan Monarki, guys. Tim Aeon harus puas di peringkat 10. Kita lihat sekarang 11 tim tersisa. 11 tim. Ada tim 11. Tim 5. Unafide. Unafide mana nih? Unafide. Dia tadi Unafide, saya lihat Unafide tak kelihatan. Lihat D Kojan, dia mencoba mendekat ke arah tim 2. Yoge 2 melawan 4. Langsi semakin dekat dengan tim 2. Kita lihat tim 2 apakah berlari ke sini. Tim 2, sakit sekali, harus tabur. Yoge terpaksa menghindar. Apakah berhenti? Reksi berhenti, mencoba menghadang tim 2. Langsi di depannya, Jungru Bojan ada di sana, lempar granat. Reksi Bojan jauh, Langsi dekat. Jungru coba mendekat, berputar, mundur mungkin. Wow, dengan karnya Jungru, Bojan memilih tim 11. Satu dapat, guys. Iya, guys, tim 11 Ojan berhasil menaklukkan, melubikan tim 11, peringkat 10 tim 11. Langsi kenok. Yoge memilih masuk ke dalam zona. Reksi, Lester tim 5 memilih jalan kaki sepertinya. Iya, kenok Erok tadi, guys. Hampir. Oh, dia ternyata tirak. Iya, betul kenok. Dibantu dengan asap, ternyata tidak membantu. Asap tadi telat sudah. Apakah Zizi mampu membalikkan keadaan? Zona sudah menyakiti timnya. Kejar terus. Seeker begitu bernafsu menumpukan Dizzy. Kalian sudah ke dona, guys. Beberapa detik lagi. Tim 16 mengganggu tadi. Tian sendirian. Tian zona sudah sakit. Tian goodbye. Tian cediar. Bibi dia harus ke lobby. Ditelan oleh zona tadi dia. Tim 8 Bozan. Tim 14 Duty Phoebe. Zona, mereka kenapa memilih war di luar zona, guys? Ada 5 tim tersisa. Belum ada zona. Lihat war Cakui melawan tim 4. Ada bagi, dibiarkan saja. Mereka memilih war. Ada
Ada tim 15. Tim 4 di atas bukit. Dan zona 40 detik lagi bakal bergerak ya. Dan kalian harus cepat ke zona itu. Tim 14 sudah memiliki zona, menabrakkan ke tim 15. 14, ada tim 15 di sisi kiri Bir. Bir. 3 melawan 2, ada Egi. Iya, Egi. Egi memaksakan tadi. Lihat Cobain di sana. I'm God, I'm Silken Knock, guys. Cakui membantu, terlihat Cakui lempar granat. Tim 14. 16 lagi revive temannya yang lagi knock, Captain Cobain. Knock di sini guys, langsung diras saja. Zona sudah menyakiti mereka. Harus ke zona. Iya, war di sini satu lawan satu. Selesai tim 14. Plat tadi tim 15 berhasil membalikkan keadaan dan zona pun semakin menyakiti. Ini kenapa satu orang ini Kenon, Kenok Kenon. Apa yang terjadi sama mu Kenon? Tim 15. Pascal. Rascal. Namanya Rascal ya, bukan Pascal. Rascal, ada tim 8. Rascal mencoba bertahan sendirian dia di sini. Dikepung. Ada tim 8 di sini ya guys. Ya. Ya. Sendirian. Rascal. Rascal harus ke lobby guys. Peringkat 4. Yugi Lister dengan 2 kill. Ada tim 8 dan tim 4. Langsi, cedera Langsi di sana. Ada Pausan, ada Lister. Tiga tim tersisa. Harus mundur ya si Lister sepertinya. Karena di sana ada 4 orang melawan 3, 2 tim. Mereka mesti bertahan. Tim 4 Equity 4101 antara nih berhadapan dengan tim 8. Lister dapat Lister Rexy Ryu. Ryu bertahan di batu, lempar granat. Kenapa Ryu? Ya, tim 8 guys. Mereka sangat kompak ya. Tapi bahaya. Kita lempar granat terus. Knock, Pausan, Langsi. Gimana kabar Langsi? Knock satu, Langsi. Bingung, Yungru masih menahan diri. Knock sudah diberapa satu orang. Golden Rake lobby diganggu. Yongru. Ya, knock satu lagi. Lister ke lobby diganggu tadi.
8 tempat tempat melawan tim 8 Riu lempar granat Riu dengan 5 kill timnya lempar asap bom lotok ya bukan di asap tenang turki ini 2 melawan 2 sebenarnya tidak yau terakhirnya chicken oleh tim lupa saya tim 4 equity 40 equity 40-01 2 peringkat 8 ada tim 8 3 Yogi 4 Instagram ya Instagram tim apa tadi tim play kah lupa saya ada 5 Widi tim peringkat 6 7 Oke, guys, itu dulu ya pertandingan kita round pertama makin seru saja.